berada di garis depan. Vitar Rasmus Blackheart! Bahkan Gatling mendapatkan retribusi di source point from Jana Kete. Semakin dekat ini sama si Pasha-nya kayaknya menurut aku. Apakah Geek mereka mampu untuk mendapatkan satu kemenangan? Plus dan sepertinya dari RRQ mereka harus mulai peka dengan keberadaan Skylar yang mulai di pressure. Dan bahkan... benar, luar biasa. Objektif on point gaming yang didapatkan. Tapi Albert gak bakal bisa masuk. Defend Judgment berada di garis depan. Belum ada informasi telah diberikan. Albert membuka posisinya. Tapi Jana Kete gagal berhasil menamankan. Sartalnya kemudian diamankan oleh Albert. Satu point kill didapatkan oleh pasukan dari Kingsland. Tidak ada pertukaran sama sekali. Bahkan Skylar akan menjadi korban selanjutnya. Look at Apoy. Apoy with potential. Karena dia berhasil mendapatkan double kill. The Lemon. Lemon, Lemon, Lemon. Where are you going, Lemon? Gak bisa bertahan. Kadewan tersolong because you're bottom lane. Dua dari English Test berhasil mendapatkan potensial. Kingsland. Balas di bertahan hidup tapi lihat real world manipulation. Cutthroat berhasil berada di garis depan. Vitar Rasmus Blackheart! Bahkan Gatling mendapatkan retribusi di source point from Jana Kete. Mampu ganyang. Ganyang lagi. Karena lihat Albert, Cutthroat yang didapatkan. Satu buah point kill. Terlalu fast hang. Tidak bisa diselamatkan kembali, Baluski akan menjadi korban kedua. Tapi lihat Skylar di depan sana mencoba untuk melakukan cutting. Sandwich Gaming. Satu buah emblem yang cukup berbeda. Oke, Tyrell Rush is on point. Bang coba dipaksa, Ben Astrid gak bisa menyelamatkan posisi dari seorang. Masih mau lebih. Betapa sakitnya kasur yang dimiliki. Kadera pun gak bisa bertahan, Flicker pun tidak sempat digunakan. Sebaliknya, 2000 gold difference ini agak cukup membuat pasukan RRQ. Mereka harusnya lebih kuat dari segitu. Oh no! Mereka all in, menuju ke arah satu poin. Kill Luke, tidak lagi zonisasi. Albert memilih untuk mundur, kacornya bakal ditahan. Untuk seorang Kadera, Federal Strength for Defensive. Dan Albert masuk, retribusi di satu poin! Defense Judgment gagal membuat seorang Albert tertunda di depan sana. Jana Kete terkejut terheran-heran. Terlihat dengan adanya team fight yang langsung dipaksakan. Mereka tim. Oke, dan aku akan sedikit bingung dan kali ini lihat Flicker ke arah depan. Luka bakal coba ditangkap. Federal Strike telah terdeteksi posisi dari seorang Aboy. Tapi lihat Balowski menjadi cover yang sangat luar biasa mahal. Dan Finn di depan sana. Membalikkan keadaan. Outplay by Finn.